Hubungan Al-Ghazali dan Alisa Dagwis Kandas, Maya Estianti buka suara. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Belum lama ini santer terdengar kandasnya hubungan antara Al-Ghazali dan Alisa Dagwis. Hal tersebut nampak terlihat dari jarangnya unggahan mereka berdua dalam Instagram masing-masing. Padahal baik Al-Ghazali dan Alisa Dagwis kerap membagikan momen kebersamaan mereka. Mendengar kabar tersebut, Maya Estianti selaku ibunda Al-Ghazali mengabarkan perihal status hubungan putra sulungnya dengan Alisa. Ya, kabar tersebut bermula ketika Maya Estianti menjadi bintang tamu di kanal YouTube milik Luna Maya. Awalnya Luna Maya menggoda Maya Estianti dengan mengatakan Al-Ghazali saat ini sedang jomblo. Lantas Maya Estianti pun membenarkan pernyataan Luna Maya. Maya Estianti menjelaskan jika hubungan Al-Ghazali dan Alisa telah kandas. Maya Estianti kemudian mengatakan jika Al-Ghazali dan Alisa belum berjodoh. Selepas putus dari Alisa, Maya Estianti menjelaskan jika saat ini Al-Ghazali masih sendiri. Ia pun berujar jika jodoh untuk Al-Ghazali kemungkinan masih disimpan sehingga belum bertemu. Al jomblo nih, ujar Luna Maya dengan nada bercanda. Ya enggak apa-apa, mungkin belum ketemu jodohnya atau jodohnya masih disimpan. Kita enggak tahu, kata Maya Estianti. Kendati dikabarkan putus, baik Al-Ghazali dan Alisa Dagwis nampak bungkam. Al-Ghazali dan Alisa sendiri telah menjalin hubungan selama 6 tahun lamanya. Keduanya kerap kali dikabarkan putus nyambung dan bahkan diisukan telah menikah siri. Dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 4 Agustus 2022, menanggapi gosip nikah siri dengan Alisa Dagwis, pemain series Little Mom tersebut membantahnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.